Mendapatkan tackle keras dari Andy Carroll, pada saat itu Christian Eriksen mengalami cedera. Prediksi saat itu Eriksen harus menepi sampai akhir musim nanti. Tapi ternyata prediksi itu salah, sebab Eriksen sudah bisa kembali bermain untuk Manchester United. Kembalinya Eriksen merumput bersama The Red Devils terjadi saat ia menjadi pemain pengganti pada laga Manchester United versus Everton kemarin. Sebelumnya, Setan Merah berhasil mengalahkan Everton dengan skor akhir 2-0. Gol tersebut diciptakan oleh McTominay dan Anthony Martial. Comebacknya Eriksen ini tentu menjadi kabar bahagia bagi para fans The Red Devils. Tentu peran Eriksen selama ini kerap membantu United meraih kemenangan. Ketenangan dirinya saat menjalankan peran dari Ten Hag itulah yang sangat dirindukan selama ini. Sebab pengganti Eriksen di Manchester United dinilai belum selevel dengan dirinya. Sebut saja namanya, yakni Fred. 2 bulan lamanya Manchester United saat itu menepi karena absennya Eriksen. Wajar saja apabila The Red Devils merasakan dampaknya. Mungkin yang sangat berdampak tidak adanya Eriksen di atas lapangan, yakni Bruno Fernandes. Sebab Bruno seperti kehilangan sosok yang membantu dirinya untuk membangun serangan. Pasalnya, duet Bruno dan Eriksen di lini tengah Manchester United sangat berperan sekali. Kedua pemain itu bisa dibilang menjadi otak serangan bagi The Red Devils. Eriksen sendiri baru diturunkan pada menit ke-77 saat laga United versus Everton kemarin. Eriksen dimasukkan oleh Erik ten Hag untuk menggantikan Jadon Sancho. Tentu saat pergantian itu, Eriksen tampak sangat bahagia dengan momen tersebut. Proses penyembuhan cedera yang dialami Eriksen itulah yang menjadi alasan mengapa ia sangat bahagia. Walaupun bermain hanya sekitar 10-15 menit, tapi peran Eriksen pada pertandingan itu sangatlah luar biasa. Menurut statistik, Eriksen berhasil melakukan 25 umpan sukses, 1 dribble sukses, dan umpan-umpan Eriksen itu dikatakan sempurna dengan mencatatkan 90% umpan sukses. Tentu kembalinya Eriksen pada laga tersebut adalah kabar yang sangat bahagia bagi para fans Setan Merah. Tentu menarik untuk kita tunggu melihat peran besar dari Eriksen di pertandingan selanjutnya.